50 seconds dong. Yang tagal buat kanko lo yun. Ayo kami panggil nomor 5. Inilah dia orangnya si nomor 11. Ya dia orangnya si nomor 11. Tampan punya wajah. Mungkin handalan pemain dari Amerika. Jangan khawatir. Ada serangan satu orang, dua orang dari belakang. Hati-hati kepada rahasia terbuka. Ternyata satu
tembakan tidak dikenal. Kembalikan bola kepada Surabaya. Selanjutnya ada Martin Bum 6. Ya, Surabaya memenang. Surabaya kembalikan bola kepada Surabaya. Selanjutnya ada Martin Bum 6. Ya, Surabaya memenang. Surabaya kembali menyambar. Surabaya memenang. Surabaya kembali menyambaran. Sebagai Dekker. Kita lihat kemana tentunya pemain lawan. Ternyata sambaran melebar. Dia membawa angka 0. Selanjutnya nomor punggung 7. Dengan nomor punggung 7 sudah masih kita penyambaran memakai Dekker di kedua betisnya. Ini selapunya warna biru. Kita lambungkan Vibala. Sambar-sambar yang begitu bagus menuju samping kanan lapangan. Apa yang terjadi? Oh, ternyata dia mundur saja di hole yang pertama. Selanjutnya nomor punggung 8. Ini nomor punggung 8 memakai Dekker di kedua betisnya dan tengahnya memilih selapunya warna biru. Vibala yang sembunyikan perisalnya. Sambar-sambar yang begitu bagus menuju samping kiri lapangan. Apakah dia menembus ke belakang? Oh, ternyata mundur saja di hole yang pertama. Selanjutnya nomor punggung hanya sembunyikan sambar-sambar yang lebih bagus menuju sampai kiri lapangan. Terobosan dari belakang seorang waran kebaran untuk menambah angka dari tim rasa terbuka. Hati-hati buat tim Anjingila karena ketinggalan angka begitu banyak. Bola dikocok sana kemari. Rasa terbuka mencari celah dari tim Anjingila. Apa yang terjadi? Oh, lolos dari kepungan. Apa yang terjadi? Sambar-sambar yang berlalu menuju di samping. Ternyata, tukar bebas. Kesempatan manis buat tim Anjing Gila. Umpan santai-santai saja dia. Semua memilih selapangnya warna merah. Kita lakukan cerita lah kesempatan yang sempurna. Bagaimana sebenarnya? Sambar-sambar yang berlalu menuju di samping ke tengah lapangan. Apa yang terjadi?